Iya, wahid harban ikisir hada, pecahin kaca belakang. Waktu dia mecahin kaca belakang, saya diam, Adnan. Kenapa diam? Saya diam tadinya, mungkin pi wahid hajar tahfil fuk asan ana sakin tahtal imara. Mungkin. Iya. لو انت شكيت في احد هذا لازم ترفع. ايوه بعدين في الاخر تعال هنا عدنان صوب هذا هو هذا اكيد 100% بي واحد يكسر عشان كده Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya vlog saya. Dan sekarang saya lagi silaturahmi ke rumah teman lama di Mekah yang sudah lama nggak pernah ketemu karena kita punya kesibukan masing-masing. Dan luar biasa ketika liburan di Indonesia udah saya chatting, tapi ya Allah berkehendak lain tidak mempertemukan saya di Indonesia. Assalamualaikum Adnan. Waalaikumsalam. Kif halak Adnan? Halo, salam. Apa kabar semua? Kita pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Arab nih? Iya, enggak apa-apa. Bahasa Indonesia ya? Bisa, insyaallah. Apa kabar Adnan? Sehat-sehat. Aduh. Hah? Lama banget, udah 7 purnama kita. Min zaman min iyum Firaun maut. Apa kabar Adnan? Sehat ya? Alhamdulillah. Gimana nih liburan di Indonesia? Alhamdulillah. Saya Indonesia ini waktu libur langsung ke Indonesia. Iya, jadi Adnan ini sibuknya luar biasa sibuk. Jadi lebih banyak kerja daripada tidur. Iya. Makanya inilah kayak gini kita kerja di Mekah. Ya. Kerja di Mekah ya. Makanya Adnan ini ketika ada waktu senggang buat libur berapa hari pun itu langsung ke Indonesia. Iya. Lihat. Orang Arab asli Mekah cinta banget dengan budaya Indonesia, siapa lagi kalau bukan Adnan Aljawi ya. Saya tuh ngatur ingin ketemu ini dengan Adnan, luar biasa. Dan kita saking Adnan ini mau pergi kerja, jam 7:30 harus sudah sampai ke kantornya, sampai kita bikin video di jalan, luar biasa. Dan Adnan anak ibu istaki seimudu bes alim mekep tarika mau doa ada jiran pi wahid jiran harbanullah oh ikasar sayara ikasar miraya. It's different kep yani tariga استكى ال طيب في اثبات لما في كاميرا سي سي تي في. ايوه كاميرا سي سي تي في kayak CCTV kayak gini pi موجود استغل CCTV بس jiran alimni entar lazim ruh surto iji buaraga. Kamu harus pergi ke polisi ngambil surat dari polisi baru dibuka kamera. Di sini kalau bahasa Indonesia kan. Iya. Kalau di sini kalau ada mau laporan kayak gitu untuk kayak kriminal, iya. Kriminal sah, iya. Itu pasti kena ada CCTV, iya. Nah kayak gitu. Atau kalau tidak ada ke CCTV, itu polisi datang untuk jenayah, itu dia buat ini basamat. Itu diambil basamat itu dilihat siapa yang minum saya rasa kira. Iya iya. Nah, itu jalan mau kalau laporan kalau kita yang bagus kalau kita waktu kita lihat. Mobil kita terjadi. Nah itu masalahnya saya nggak bisa lihat Adnan. Coba haram wallahi ana sakin fil Mekkah fi wahid harban ikisir hada, pecahin kaca belakang. Waktu dia mecahin kaca belakang saya diam Adnan. Kenapa diam? Saya diam tadinya, mungkin fi wahid hajar tahfil fuk asan ana sakin tahtal imara. Mungkin. Iya. لو انت شكيت في احد هذا لازم ترفع. ايوه بعدين في الاخر تعال هنا عدنان صوب هذا هو هذا اكيد 100% في واحد يكسر. عشان كده الله عليك ساعدوني عدنان bantu saya. Muskilah. Jadi gini Adnan, pi wahid ibu mau ngontrak di rumah saya. Sugah saya ini dia mau ngontrak di situ. Cuman saya ada di situ. Jadi yani ehna aila hali yukhruj fil hada. Orang Saudi atau orang? Lah bukan Arab Saudi, nah, bukan. Ini kalau orang Saudi jarang gitu. Enggak ada orang Saudi, bukan. Kalau orang Saudi saya sebut jangan nama negaranya. Karena ini saksi sudah kemungkinan ya Nan, ini orang Mesir. Dia tuh orang Mesir mau banget tinggal di apartemen itu, imarah itu. Nah. Tapi itu sebenarnya kalau ada masalah laporan. Hatta ada subuh wasalo wallah. Ada ini wiper guys diambil. Ini apa nih? Yang tadi jalan Pak mau laporan ini biasa aja. Kita telepon 911 911. Iji alatur? Iji itu langsung. 3 menit kita sampai langsung polisi datang. Allah, itu salahnya. Jadi gini guys. Itu kalau jadi kayak gini di mana-mana jadi. Jangan kemana-mana, langsung telepon ya. 911. Polisi bisa bahasa Indonesia juga guys. Oh tuh bahasa, kan. Jangan lapor bahasa iya, Arab. Jadi kalau nggak bisa bahasa Arab, walaupun jamaah umrah, jamaah haji datang, kalau ada laporan apa, telepon 911. Jadi itu bahasa Indonesia ada. Ini pelajaran penting yang saya dapat dari Bro Adnan. Ini bukan orang pribumi Mekah, bukan, sama-sama pendatang seperti saya. Tapi gini, saya ini belum pernah ada masalah dan sampai laporan ke polisi itu belum pernah. Nah, makanya saya di sini bagaimana? Banyak sih yang nyaranin saya Adnan mutaba minna Indonesia. Listen to my story Allah surto. Laporan langsung kayak gini, langsung laporan. Iya. 911 kita kalau nggak bisa bahasa Arab, ngomong bahasa Indonesia. Ada orang bisa bahasa Indonesia polisi. Ya Allah. Itu langsung datang 3 menit sudah sampai. Kalau kayak gini dia lihat pasamat ini. Iya. Atau dia nanya. Oh, sidik jari guys. Nanti dia nyari sidik jari di sini ya. Nah. Atau dia nanya, "Kamu pikir siapa yang buat ini?" Iya. Kalau kayak Mesir, orang Mesir itu saya mungkin orang Mesir ini, mungkin. Iya. Itu dia tangkap orang Mesir itu. Iya. Tahgib. Iya. Itu dia tangkap dia langsung baca ucara kayak gitu. Adnan, minta Fadi, kapan kamu bisa datang ke rumah? Insyaallah. Minta ijazah kamu, kapan libur? Ada libur, tidak ada waktu. Allah muskilah, nggak ada libur ini orang. Minggu depan insyaallah ke Indonesia lagi. Allah, minta naihna ruh Indonesia mak. Allah Adnan, anak ibu musaada, wallahi muskilah ada jiran. Asan ish ana gabel 4 ayom. Sebelum 4 hari saya berhenti di tempat yang sama. Katanya tiba-tiba ada orang Mesir yang ngomong let wagibina badani keser saya. Baik, sekarang sudah bisa juga kalau mau laporan sekarang. Bisa juga ya. Bisa. Ke polisi bilang mobil saya kayak gini sudah hancur kayak gini. Iya. Dia polisi nanya siapa itu? Yani tawakil min mungkin. Iya. Itu gul gabul arba'ayam sebelum 4 hari. Iya. Ada orang Mesir bilang saya kalau saya parkir di sini dia mau hancur mobil. Nah, guys. Mana orang itu? Langsung dia tangkap. Allah. Bisa kalau mau. Bisa ya? Bisa. Oke. Toib Sub Adnan. Ada tapi ya. Ih, lah. Ini tak kamu ingin sayaratan. Lah, tal Adnan. Ada saya sayaratan Sub. Hah? Kalau kita di sini orang Mekah. Iyo adi bes. Iyo adi bes. Iyo Sub. Nah. Hah? Ini Kang. Itu sekarang pemerintah Saudi dibilang yang bagus sekarang mungkin tahun depan mungkin ditabik bersama. Iyo. Jadi semua mobil ada kamera. Oh, dashcam jacket dah. Nah, coba tak. Iyo. Lihat, ini mobil sudah ada. Kan? Iyo. Tuh, guys, pemerintah Arab Saudi menyarankan ada kamera. Bes kalau saya tafi kamera. Lah, yes ya. Ada film tadi di Jerman tadi yang Oh, kata Adnan, kamera kayak gini, walaupun mesinnya mati atau kontaknya mati, segala. Ya, kita beli kamera yang bagus yang bisa itu. Saya rata V kamera. Satu lagi ada. Oh, bed lah. Oke. Ada fan rakib Adnan. Mahal zin. Bes ada al gudam, yamin, warala. Oke. Ini rekomendasi dari Bro Adnan nyuruh masang kamera, guys. Wallahi ana arba yom ma finum ifakkar kullu suaya fi muskilah hada bil jiran. This is mujiran tetangga. Iya. Tetangga itu kita lihat siapa yang kalau ada hasad atau siapa marah dengan kita, kita lihat siapa. Iya. Iban maak bisa tahu siapa. Oh iya. Hati-hati, kan itu tidak laporan itu. Iya. Oke. Nah guys, jadi alhamdulillah seperti ini gunanya teman ngasih pendapat yang bagus gitu ya. Terus terang saya 20 tahun Adnan di sini belum pernah bermasalah dengan polisi. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah enak. Insan daib ya saya mau mujrimin. Kalau kita bagus di dunia ini enggak apa-apa. Hah? Enta ibu roh? Kamera. Oh, leh. Oh, ada. Ayo. Bawa kamera memang. Iya. Ada bermawi walais. Kendian. Iya. Oke, Adnan, karena si Adnan ini mau pergi kerja, guys. Ini sampai saya kerja dong ke sini tadi 10 menit dari rumah. Terima kasih Adnan. Ya, enggak apa-apa. Ayo minta Fadi wallahi Allah alik musa'ada ta'ala al-baitna. Enta kalimah jiran Allah halik. Kam nafar mujud Imar? Fil bait? Ana? Imar. Imar kabir. Semua penuh. Lah, yani bes jemaah masjid. Pi masjid sagir gudam sah. Iyo. Yani enta kalim bil logatik. Masul bahaswan. Ma adri wallah min mas'uliyah ma adri wallah. Al-muhim ana istana enta fil bait. Oke, Adnan. Iya, jangan lupa guys. Dukung channelnya Adnan Aljawi. Ini kolaborasi saya setelah sekian tahun. Kita udah lama nggak ketemu ya? Iya, sudah 1 tahun mungkin. Oh, Adnan Aljawi lebih terkenal dari saya. Keluarga Atta Halilintar datangnya ke dia bukan ke saya loh. Terus sudah teman lah. Bapaknya Fadil Jaidi, keluarga Fadil Jaidi ya. Ya ini saya mau minggu depan insyaallah undangan dari Pamu. Oh, nikah anak Islam. Minggu depan. Tuh, saya nggak dipanggil orang Indonesianya Pamu gimana ini? Itu dia sudah bayar, sudah hotel semua bayar undangan. Wih, luar biasa. Itu saya mau ke nanti kamu kalau ketemu dengan Pamu, istri saya itu fans beratnya Pamu. Oh, Masya Allah. Nah, kalau Fadil Jaidi udah luar biasa kan dia, selegram, YouTuber, TikToker kan. Dia kalau ke Indonesia mau jalan-jalan ya Adnan, enta makan ruh, udah ada miftah sejarah, ruh makan. Ya, tuh. Jadi kalau Adnan ini pergi ke Indonesia, Fadil Jaidi itu bapaknya Pamu, itu ngasih kunci mobil. Ya. Kuendi ma'arif sejarah. It's different. Ya, anmaruf. Iya. Rasul saya hakku khas din anda, mursidis wara. Luar biasa. Kalau orang baik dicari, guys. Ini Adnan ini orang baik. Jadi kalau jemaah umroh, ini saya mau buka apa ya? Program baru dengan Adnan. Jemaah umroh yang ingin Dege guys ya. Iya. Saya ini mau buka program dengan Adnan. Kalau misalkan mau nyoba naik motor city tour Idower Mecca, cik derma adbab. Itu sudah jamaah umrah kemarin sudah datang sewa motor atau iya. Iya, betul. Di Mekah ini. Kip dahin debab guys. Wallah شويه انا بصلح ربط كله. اي والله من زمان انا ما اركب سوق، دحين الجو الشتاء. ايوه دحين kalau siapa mau beli motor mahal mungkin. Eh jangan, udah itu aja. Oke Adnan, terima kasih banyak ya. Waktu dingin sekarang insyaallah bulan depan dingin. Bulan depan musim dingin. Jadi keliling insyaallah di Mekah. Insyaallah. Oke, terima kasih banyak Adnan. Luangkan waktu kita bertemu, kita olah TKP. Orang itu tahu semuanya siapa Adnan ya. Makanya saya datang ke sini hanya ke Adnan. Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa mampir ke channelnya Adnan Aljawi. Adnan Aljawi, Instagramnya Adnan Aljawi guys. Jadi orang baik, yang orang Arab Saudi yang suka dengan budaya Indonesia, dia ini keren banget guys. Jangan lupa mampir ya, dukung channelnya Adnan Aljawi ya, biar sekarang berapa subscriber sih? Baru dia 67. Wah, udah 67 udah jadi YouTuber. Dikit-dikit lagi insyaallah. Saya tak kalah terkenal dengan Adnan Aljawi dia. Terima kasih juga semua yang penonton ini. Jadi subscribe di channel saya terima kasih semua alhamdulillah. Kalau saya tidak jawab di komen, maaf Bang. Tapi saya sudah baca siapa-siapa. Tuh lihat guys. Bahasa Arab saya tidak fasih seperti Adnan Aljawi, karena Adnan Aljawi kan lahiran sini. Tapi dia walaupun bukan lahir di Indonesia, bahasa Indonesia aja lancar ya. Iya luar biasa. Oke Adnan, syukran. Oke, insyaallah. Assalamualaikum.